motor daerah Ciang sana, Cilangsi, Bogor. Ntar lagi kita bakal turun, kita bakal lihat itu dia mobilnya tuh. Dari tadi sore udah sempet dikuras tangkinya, udah dibersihin yang kotoran-kotoran tadi tuh yang lengket, udah dihilangin semua. Sekarang udah diisi bensin, sebentar lagi kita bakal tes nyala apa enggaknya. Nggak keluar ya? Bensinnya nggak ada. Oke, setelah diisi bensin di tangki, terus dicoba start, nggak mau nyala juga. Habis itu dites, pengapiannya bagus, keluar listrik dari businya. Berikutnya dites, kenapa nggak mau nyala, dicobain. Bensinnya udah nyemprot ke busi belum, jadi koilnya dicabut, terus coba di starter lagi. Begitu dicek, ternyata businya nggak basah, artinya bensinnya nggak nyemprot. Ini penting banget buat info troubleshooting mobil yang mogok atau nggak mau di starter. Berikutnya kita bakal nyoba lagi. Coba buka lagi nih, businya nggak. Welcome back guys, sudah memasuki tanggal 26 Februari 2018. Masih bareng Mas Wisnu sebagai mekanik yang nanganin mobil M46 yang kita bangun. Hari ini udah mulai bisa di starter, cuma belum nyala juga mobilnya. Rencananya sekarang lagi di diagnos, pengen ditahuin kenapa belum bisa nyala. Tapi itu udah mulai kepancing nyala tadi. Kemarin sempat nggak nyala karena ternyata sensor crankshaft-nya belum kecolok kabelnya. Kabelnya masih putus tapi di dalam. Terus sudah dibenerin, tadi udah coba di starter, udah lumayan kepancing, cuma belum nyala juga. Diikutin terus video vlognya. Oh my god, mobilnya udah mulai nyala di starter. Udah mulai mancing. Nunggu dinamo starternya adem dikit, bakal dicoba lagi. Mobilnya udah nyala, gue seneng banget. Gila, speechless abis, gue seneng banget karena mobilnya udah nyala normal, mesinnya udah melakukan pembakaran, artinya si Kiki bakal bawa Frontier dan gue bakal bawa BMW untuk balik. Dipastiin lo ikutin terus videonya, di like, di subscribe, di share, di
transfer yang pengen ngasih duit.